Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Derosa Utuh. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah mampir, yang sudah menonton konten saya. Teman-teman yang belum subscribe, mohon bantu subscribe agar supaya channel ini bisa berkembang, bisa memberikan informatif kepada teman-teman. Dan buat teman-teman yang showroomnya mau direview agar supaya bisa membantu mereferensikan dan merekomendasikan agar showroomnya terkenal dan jualannya mungkin bisa dimudahkan, bisa menghubungi saya langsung atau di nomor telepon yang tercantum di kolom deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Baik teman-teman, kita mau update mobil bekas yang mungkin harganya bisa merekomendasi. Insya Allah mobilnya murah-murah karena ada versi yang turun harga nih teman-teman. Kemarin sudah diproses juga leasing tapi ketolak nih teman-teman. Nah, kita coba jual dengan harga cash, mungkin bisa merekomendasi harganya buat teman-teman. Baik, saksikan terus, jangan di skip-skip ya teman-teman. Terima kasih. Nah teman-teman, yang pertama ada mobil Ayla tipe X bertransmisi manual. Ini pajaknya di bulan Februari, atas nama perorangan, berplat ganjil, alamat SNK daerah Jakarta Timur ya teman-teman. Untuk bodi-bodinya masih sangat mulus. Ini mobilnya bertransmisi manual tahun 2017 teman-teman. Kemarin jujur aja nih udah diproses kredit tapi ketolak nih teman-teman. Ya udahlah, bismillahirrahmanirrahim aja, saya mau jual mobil ini di harga 87 juta teman-teman. Untuk kondisinya masih sangat very good. Kilometernya pun masih cukup relevan ya, baru di angka 90 ribuan. Insya Allah mobilnya benar-benar tinggal pakai, nggak ada masalah. Jujur nih, ini mobilnya bagus banget, nggak ada masalah deh buat teman-teman pakai. Dari dalam door trim maupun interior semuanya masih original. Untuk sarung jok ini MBTEC tapi nggak paten ya, masih temporer, bisa dicopot kalau teman-teman nggak sesuai atau nggak kurang cocok, bisa dilepas. Untuk perapuan semuanya bersih, semuanya bagus. Untuk setir-setirnya pun saya pastikan masih sangat bagus dan kencang, masih ada kulit jeruknya. Dan juga di persnelingnya pun masih sangat bagus ya teman-teman. Kondisinya masih sangat bersih. Ini teman-teman tuh, interiornya semua saya pastikan masih sangat bagus teman-teman. Ayla X. Teman-teman bisa bandingin deh untuk koreksi harga mobil ini. Mudah-mudahan bisa merekomendasi teman-teman semua. Dan yang kedua, kita ada mobil Ayla juga tipe X juga tahun 2013, bertransmisi manual juga, platnya genap, atas nama perorangan, alamat SNK daerah Tangerang Kota. Pajaknya di bulan September, panjang tahun depan 2023 ya teman-teman. Warna silver tipe X. Ini bertransmisi manual ya teman-teman. Ini ban-bannya juga masih sangat bagus dan ban-bannya pun tembus ya teman-teman, 2013. Kondisinya saya pastikan masih cukup bagus. Ini mobilnya warna silver, masih sangat original cat-catnya teman-teman. Kita lihat interiornya. Untuk interiornya masih cukup bagus nih teman-teman. Ini kilometernya baru berapa nih ya? Kita cek dulu lagi, takut saya salah lupa. Kilometernya 40 ribuan nih teman-teman. Interiornya masih cukup bagus. Semuanya masih original, bawaan dari pabrik. Kalau sedikit wajar ya teman-teman ya, tapi saya pastikan di setirnya masih kencang, kulit jeruknya masih bagus semua, dan di persnelingnya masih bagus, interiornya masih cukup bagus semua. Dan mobilnya pun aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman ya, ini kita jual di angka 77 juta aja, 2013 tipe X ya, yang paling tertinggi teman-teman. Kita ada kedatangan mobil Kayla G bertransmisi matic tahun 2016. Ini warna putih, plat ganjil, pajaknya di bulan Desember 2022,
untuk alamat SNK daerah Jakarta Barat atas nama perorangan. Ini kilometernya di 90 ribuan ya teman-teman, tahun 2016. KLG bertransmisi otomatis ya teman-teman. Mobilnya masih sangat bagus, nggak bakas banjir, nggak bakas nabrak ya teman-teman. Ban-bannya pun masih cukup tebal. Ini kita jual di angka 120 juta masih bisa nego halus ya teman-teman. Negonya nego sopan. Interior Kayla ya teman-teman. Tuh, semuanya masih cukup bagus. Untuk setirnya pun dibalut sama sarung setir. Ini masih cukup bagus. Kursi-kursi masih tebal. Nah ini kolongannya semua masih aman, nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak. Mobilnya kalau menurut saya grade B ya teman-teman. Nah ini kilometernya di 95 ribuan. Semua masih berfungsi dengan normal. Nah ini dalam-dalamannya, interiornya ya teman-teman, yang Kayla tipe G bertransmisi otomatik tahun 2016 ya teman-teman. Baik, kita Sigra juga bertransmisi otomatik tahun 2016 juga. Pajaknya di bulan September panjang tahun depan, alamat SNK Serang, platnya ganjil atas nama perorangan. Ini bertransmisi otomatik, masih kilometernya masih di angka 55 ribuan ya teman-teman. Nah, peleknya sudah dicat aja sih, sudah dicat, tapi ban-bannya masih sangat tebal ya teman-teman ya. Masih baru nih ban-bannya. Nah untuk kondisinya saya pastikan tinggal pakai, tidak ada PR insya Allah mudah-mudahan. Ini kita jual di angka 110 juta ya teman-teman. Baik, kita ke interior Sigra tahun 2016. Sudah ada ornamen ya di hand grip, di handle grip pintu. Nah ini untuk double, untuk interiornya, semua saya pastikan juga masih cukup bagus dan tidak ada masalah ataupun kendala. Hanya saja di bagian head unitnya sudah pakai TV ya teman-teman, tapi dengan tidak mengurangi yang lain ya, malah ini lebih bagus kalau menurut saya ada TV nya Nah ini untuk kilometernya baru mencapai 55 ribu jarak tempuh mobil ini. Untuk interiornya kita cek lagi nih ke dalam, dan di bagian plafon juga masih tampak bersih. Kursi-kursinya masih bagus semua. Ya teman-teman, insya Allah rekomendasi untuk harga di 110 juta. Tolong jangan ditawar lagi karena mobilnya bagus. Ini Sigra 2016 tipe R Matic, yang ini Kayla G G Matic tahun 2016 juga sama, putih-putih juga ya teman-teman. Ke yang lain ya, tapi mudah-mudahan harga saya bisa masuk ke teman-teman. Akhirul salam, mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi penyampaian maupun dari segi tampilan. Saya Derosa Auto undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, semangat terus.